tak dapat ku berlalu. Ino, gimana hasil belajar kamu selama di Amerika, ha? Ya, begitu, Pak. Ya, begitu gimana? Kamu masih bisa ngeliat setan, kan? Masih, Pak. Ya, gimana nggak masih? Sementara kamu baca buku misteri terus. Ya, jujur aja sih, Pak. Duit buat berobatnya udah habis buat beli buku itu. Berarti kamu sekarang lebih banyak melihat setan, dong? Iya. Buktinya, tuh, di belakang papa ada berapa, tuh? Ada berapa banyak? Tadi sih ada dua, Pak. Sekarang tinggal satu. Yang satu lagi kemana? Eh, pindah ke samping. Udah gimana sih? Enggak. Ini orang lagi servis. Ya, sini. Enggak ada kan ya? Ini lagi dipijitin. Ah, pijit. Pijit apa? Gue lagi mijitin lu. Bukan mijit tuh. Udah gue udah sakit tuh. Kalau sakit, ntar. Lu biasanya efeknya tuh 5 kali 24 jam. Baru lu berasa. 5 kali 24 jam sembuh. Belum tuh, belum. Eh, leher. Eh, gue bilang udah enggak. Gede nih. Enggak. Apa yang disebut lu pijit begini? Bukan mijit. Nyiksa orang tuh. Nyiksa orang. Ini kan namanya gue ngebantuin lo, kan tujuan gue... Servis, ini bukan servis, nyiksa. Nyiksa, udah gak bayar aja, lu masih aja. Lah, gue mendingan bayar. Pembohong, lu punya duit. Eh, ada gue duit. Mana duit lo? Bukan dari lo. Ini gue ngomong mikir. Orang ngebantuin lo harus terima kasih. Eh, Di, kalau terima kasih juga ada alasan yang gimana. Lu, kalau gue udah ngomong pelan, bacot lu masih ketinggian, nih. Ya. Ah, lu juga yang bikin ribut. Pengen ini berantem aja sama gue, emang kenapa sih muka gue? Gak habis lu nolong gue, bukan yang nolong, malah nyiksa lu. Kenapa sih lu? Gitu yang lu harus dihargain, jadi kalau gue udah hilang, baru lu ngejar-ngejar gue, lu. Wah, sorry ya. Sorry. Karena gue punya temen lu doang. Wah, ngebantuin begitu, mijit-mijit. Udah jangan sok manis-manis lo. Apa lo? Ah, kenapa sih? Didi. Didi. Enak kan pijit kan? Didi mukanya berubah gitu. Didi. Didi sih namanya bukan Didi dong aku. Ini siapa lo cucu Didi? Aku tanya, Bang. Tanya. Duh, bunyi apaan tuh? Apaan? Gak ada apa-apa. Tanya hantu tau gak? Yang ngejar-ngejar gue tau gak? Mas, Didi. Iya, Didi. Mas, Didi. Didi, lo. Hah? Apa? Aduh. Gue lagi pusing nih. Pusingin apa? Lagi butuh duit gue. Kalau butuh duit, serahin aja ke kita. Jangan, gue tahu lo berdua pasti mau ngemis kan di perempatan. Aja. Lu kira kita tuyul-tuyul kiloan apa? Tau. Ya terus caranya gimana? Hah? Jadi lu tuyul? Iya. Lu juga? Cakep-cakep ya menjadi tuyul sekarang ya. Udah, kamu gak ditolongin? Mau dong. Aja. Untungin ya. Ya? Oke. Yaudah. Iya. Hilang dia. Berarti bener tuyul. Eh, Pak. Dino. Sia-sia papa usaha sampai ke Amerika buat ngobatin kamu. Ngobatin kenapa, Pak? Lah, memang kamu kira papa nggak ngeliat, ha? Kamu tadi ngobrol sama siapa? Ngobrol sendiri, pasti sama setan, kan? Enggak. Enggak. Madi kalau udah kemasukan setan tanya seremin, naudzubillah, serem banget. Uber, lari kemana aja Uber, jauh sama dia. Madi lu kan temen gue nih. Ikut terus sama setan tanya, emang ada setan yang lain? Jadi, Madi, kalau lo udah sembuh,
lepas dari setan tanya, gue ajak makan lagi. Hello. Hello. Lagi ngumpet ya. Siapa nih loh? Kayaknya. Ya udah, tunggu apa lagi? Gua ambil barang berharga. Oh iya, benar. Ayo cepetan. Oke, tunggu. Ini menurut gua barang yang paling berharga. Maksud gua bukan mainan. Pokoknya lu itu harus ngambil barang berharga yang ada di lemari. Lemari apa lagi? Lemari es. Tunggu. Kok jeruk sih? Ya orang di lemari es itu cuma ada jeruk. Ini gua ambil. Duh, lu itu kalau jadi tuyul itu harus ngerti. Tuyul ngambil buah-buahan, ambil duit. Oh, ngomong dari tadi lah. Ambilin dulu. Ini kan. Gantian. Yang harus ngepretin uang itu gua. Iya. Sekarang kita ke rumah Dino. Kita kasih uang ke Dino. Bener-bener. Yaudah. Udah pake lu. Kapan mau kayanya dikasih duit kagak mau. Dapatku berlalu.